kita lanjutkan manifinas. Jadi kalau kita sudah membaca ayat ini, maka melihat siapapun penguasa di muka bumi ini sangat kecil. Karena Allah manifinas, raja di raja. Maka mau itu ya dari raja yang berkuasa tingkat internasional, yang ada yang turun regional, nasional, regional, atau ya paling tidak penguasa RT itu, karena ya sudah merasa ini Pak RT itu sudah level tinggi untuk sebuah perkampungan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, istiqomah dan barokah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Kemudian masuk kepada kata berikutnya, Malik, ya, Malik, Malikinas. Ini untuk menggambarkan kekuasaan. Jadi Malik raja. Kalau tadi lebih kepada ke personal, jadi orang, manusia dilindungi, dijaga oleh Allah, dan jangan takut kepada semua makhluk, termasuk virus corona. Walaupun kita tetap menjaga prokes, tetap menjaga diri, ya kehati-hatian, tapi jangan sampai pikiran dan hati kita takutnya kepada virus corona melebihi dari Allah Rabbinas, Ilahinas, Malikinas. Ini jadi artinya untuk mematahkan hati biar dengan ini malah menjadi kuat, karena iman kita maka menjadi imun tubuh kita sehingga merasa aman dan nyaman. Siap? Ya. Masih ada yang senang dengan Pak Corona? Ya, ini harus kita jauhkan dengan baca ayat-ayat Pak Corona. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan manifinas. Jadi kalau kita sudah membaca ayat ini, maka melihat siapapun penguasa di muka bumi ini sangat kecil. Karena Allah manifinas, raja di raja. Maka mau itu ya dari raja yang berkuasa tingkat internasional, yang ada yang turun regional, nasional, regional, atau ya paling tidak penguasa RT itu, karena ya sudah merasa ini Pak RT itu sudah level tinggi untuk sebuah perkampungan itu. Ya. Terus apa itu namanya, sebenarnya adanya RT RW itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi, karena ada namanya jarun. Jarun itu tetangga, dan dijelaskan tetangga itu ya sekitar 40 rumah ya, di sekitarnya itu harus dikenal dan saling menjaga, melindungi dan saling perhatian. Itu ajaran Islam. Jadi RT RW itu sunnah Nabi loh. Makanya beruntunglah Pak RT dan RW pelaku sunnah Nabi. Mana bahannya sini? Tapi ingat bahwa penguasa apapun namanya itu masih sangat kecil di hadap Malikinnas, Allah yang raja di raja. Sehingga kita enggak terlalu takut, tidak terlalu khawatir, ya hormat sebagai manusia, menghargai sebagai manusia tetap. Tapi kalau kemudian tunduk patuh yang melebihi dari tunduknya patuh kepada raja Allah, raja manusia yaitu Allah, maka itulah yang disebut syirkun. Jadi kalau sudah masuk kepada penafsiran ayat akidah, tauhid, itu banyak kesyirikan-kesyirikan dalam kehidupan.
yang harus kita perbaiki, kita hilangkan, kita jauhkan. Ini berkaitan dengan apa itu maligna.